Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gunawan Satria. Kali ini kita mau unboxing kaos kaki lagi. Ini dari Comfy Sock kaos kakinya. Langsung kita unboxing. Kita buka, ini plastiknya banyak sekali ya, double-double. Ini di dalam di plastik lagi. Kemarin saya beli ini dari Serum Company di toko-toko online. Harganya lumayan ya, di atas standar kaos kaki pada umumnya. Ini bonusnya dapat stiker. Di kaos kakinya sendiri cuma ada kertas ya, bertuliskan Comfy Sock. Terus di belakang ada keterangan perawatan dan kandungan dari bahan kaos kakinya. Anda bisa lihat 75% itu cotton ya. Langsung kita buka saja. Saya suka corak kaos kaki seperti ini ya, tribal-tribal, terus warnanya cukup mencolok. Dan ukuran kaos kaki ini sepertinya lebih panjang dari kaos kaki yang sebelumnya saya pernah beli. Di bagian kaki ini ada sablonan ya, Comfy Sock. Mungkin untuk menandakan bagian kiri atau bagian kanan. Dari kualitas bahan ini berbeda dengan kaos kaki yang lain, dia lebih banyak kotonnya mungkin ya. Jadi tidak terlalu berasa karet. Bahannya kayak wool-wool begitu ya, teman-teman. Saya juga kurang paham. Oke, langsung kita coba saja ya. Ya, teman-teman, betul sekali, saat kita pakai itu berbeda dengan kaos kaki biasanya yang gampang ditarik ya. Ini sepertinya rada susah, mungkin karena kandungan bahannya. Cuma dari segi bahan ini terasa lebih dingin. Pori-porinya juga lebih banyak ya, teman-teman. Dan ukurannya panjang, cukup panjang. Anda bisa lihat penampakannya seperti ini. Jadi dia mencolok ya, teman-teman. Sekian dulu video dari saya.